أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, kita sampai ayat ke berapa? Surah apa? Surah An-Nasr. Idza jaa, dah habis ke belum? Belum. Sampai innahu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dah. Belum. Belum eh? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah. والفتح. Dan kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah. وَرَأَيْتَ النَّاسِ, dan engkau telah melihat, annas manusia iaitu bangsa Arab, يَدْخُلُونَ, mereka masuk, mereka akan masuk, فِي دِينِلَّهِ, ke dalam agama Allah, أَفْوَاجَ, secara berduyun-duyun, berbondong-bondong, berjemak, berkumpulan-berkumpulan, berkabilah-berkabilah. Okey. Idza, apabila jaa, telah datang Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah. Wa, dan raaita, engkau telah melihat, annas manusia, iaitu bangsa Arab, dalam kurungan, yadkhuluna, mereka akan masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong ataupun berqabilah-qabilah, berduyun-duyun. Pernah dengar kataan afwaj? Kalau pergi Mekah, ada pernah dengar perkataan afwaj? Ada? Tak ada. Mekah, Madinah. Dulu masa jemaah saya bawa jemaah umrah, tapi dah lamalah, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 2015. Antara hotel yang saya menginap ialah, nama hotel tersebut ialah Afwaj Taubah. Apa makna afwaj? Kelompok-kelompok. Kumpulan-kumpulan, taubat tu taubat lah. Baik. Okey, macam dalam sebelum ayat sebelum ini kita jumpa perkataan yadun . Tabbat yada abi bukan. Dalam surah sebelum ini, surah Al-Masad, kita ada jumpa perkataan jid. Fi jidiha hablum mim masad. Jid. Jid ni maksudnya apa? Jidiha. Lama dah tak mengulang kaji kan? Jid ni maksudnya leher. Okey? Jamak kepada jid ialah ajyad. Ajyad. A-J-Y-A-D. Pernah dengar? Ajyad tu maksudnya apa? Leher-leher. Kenapa nama tempat tu ajyad? Leher-leher? Wallahu'alam. Ya? Oh, nama hotel tu. Yalah, kenapa? Malak Ajian antara hotel yang, sebab dulu saya bertugas sebagai mutawif Andalusia, jadi antara hotel-hotel yang Andalusia dululah 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, sekarang saya tak tahulah hotel apa dah, masih ada lagi ke hotel tu ke dah kena runtuh, sebab kat sana kan baru je hotel tu buat setahun, datang sekali lagi dah runtuh dah, besar pula tu. Tak tahulah macam mana plan, master plan dia. Okay.
Jadi dalam surah Al-Nasr kita jumpa perkataan afwaj. Afwaj maksudnya apa? Boleh buka dekat belakang. Nak buat nota, buka belakang tu dah ada kan. Cuma saya dah lama tak mengulang kaji. Muka surat 14 ke 15? 14 ha? Cuba buka muka surat 14. Cari perkataan afwaj. 14 ke 15? 15. Line yang kedua daripada kanan. Kemudian baris yang 2, 4, 6, 5. Baris yang kelima, jumpa afwaj. Jumpa eh? Ha, apa makna afwaj? Berduyun-duyun ataupun berkabilah. Kabilah. Berkumpulan-kumpulan. Masuk Islam ni tu mereka datang bukan datang seorang-seorang, tapi mereka datang beramai-ramai eh. Okey. Macam orang tengok bola hari ni. Datang seorang-seorang ke datang ramai-ramai? Oh, masing-masing eh. Tapi ada juga yang datang naik bas kan. Okey, tak apalah. Dan sebelum tu ada perkataan jidun eh. Jid. Yang tu muka surat 14. Kita tengok muka surat 14. Jid 14 15. Okey, 15. Cuba tengok ustaz 15. Ya, 2 4 baris yang keempat kanan eh. Kotak kanan sebelah kanan sekali, 4 baris daripada atas. Jid ni singular eh. Jamak dia kalau nak tambah, tuan-tuan nak tambah sendirilah eh. Jamak dia ialah ajyad. Jid ni maksudnya apa? Leher. Jid maksudnya apa? Leher. Jim ni faham tak apa dia? Jim. Ni simbol kepada apa? Jamak apa? Jamak taksi. Yang tidak ada kaedah, yang bukan dengan tambah waw nun, bukan tambah ya nun. Kalau muslim ramai muslimuna muslimina, mukmin mukminuna mukminina, kafir kafiruna kafirina. Tapi kalau jid bukan jiduna jidina, tapi jamak dia ialah ajyad. Ini adalah jamak taksi. Okey. Jadi ajyad tu maksudnya apa? Leher-leher. Kenapa nama tempat tu leher? Wallahu a'lam. Dekat tempat Melayu ni pun kan kadang ada nama tempat yang anggota, ada ke nama tempat nama anggota? Oh, kepala batas. Kenapa nama tempat tu kepala batas? Tanyalah orang Kedah dan orang. Dia ada dua kan? Kepala batas ada dua kan? Kedah dengan Pinang kan? Ha, tanyalah orang Kedah dengan Pinang. Kenapa nama tempat tu kepala batas? Okey. Baik. Ayat yang terakhir, fasabbih. Boleh buka balik surah tadi. Muka surat berapa saya tak pasti. Surah Al-Nasr tadi. 9. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, hari ni saya nak bincangkan dulu ayat yang ketiga. Sebab nanti saya ada nak mengulang kaji satu tajuk dekat kana itu eh. Baik. Jadi saya bincangkan dulu rangkap yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sampai situ, kemudian saya akan masuk satu tajuk pengulangan yang kita dah pernah belajar dulu dalam kelas as, barulah kita habiskan bakinya. Okey. Baik. Saya nak bincang dulu rangkap pertama dalam ayat yang ketiga ni. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hari ni 20. Minggu yang ke? Ya? Yeah? 25. Okey, untuk maklumat awal eh. Nanti takut ada yang nak merancang nak. Yelah, ada yang mungkin nak tertanya-tanya. Ni bulan 12 cuti sekolah. Kita cuti ke? Cuti sekolah? Sebulan. Ikut-ikut. Oh, minggu depan ni. Minggu depan belum lagi eh. Next week. Bulan 12 lah. Sebulan cuti. Oh, ya. Minggu ni minggu terakhir. Next week dah cuti dah? Belum lagi kot. Ah, ya. Next. Ah, yelah. Betul lah. Next week dah mula. Hujung minggu ni lah. Hari Jumaat ni lah eh. Kalau nak jam dan sebagainya lah. Dan kebetulan hari
Sabtu ni saya ada kenduri dekat Langkawi. Saudara belah isteri. Sekarang sedang berkira-kira. Nak pergi tak nak pergi? Pergi tak nak pergi? Pergi. Okey. Baik. Ha? Selain istikharah. Okey. Baik. Itu satu. Satu lagi takut stuck kat tengah jalan. Nak flight. Okey, naik flight. Oh ya. Yeah. Tapi flight murah tu tengah minggu murah. Weekend. Peak hour lagi dia punya harga dia macam nak naik. Okey. Baik. Okey, jadi untuk maklum awal nanti kita akan cuti juga tapi bukan sebulan lah. Dua minggu yang terakhir bulan 12. Dua minggu yang terakhir bulan 12 siapa yang nak bercuti sendirian tak apalah cuti je lah. Tak dapat cuti official, cuti sendirian berhad. 18 dengan 25 Disember kita tidak ada kelas. 25 tu pun memang Christmas kan. Mula daripada 18 dan 25. Jadi bulan 12 2 minggu yang pertama ada kelas. Tapi siapa yang tak ada, tak nak beli tablet nak buat apalah Okey. Baik. Ya? Satu hari bulan ada apa? Satu hari bulan berapa? Oh, satu awal tahun ya? Ha, yang tu tak tahu lagi. Nantilah kemudian. Sakat ni yang saya dapat tahu itu je lah Minggu yang ke 3 dan 4, 18 dan 25. Satu, dan minggu yang berikutnya 1 Januari tu hari Rabu juga kan? Awal tahun nanti saya confirmkan semula dengan Hood. Okey. Sebab kita awal lah supaya ada apa-apa, ada tuan-tuan nak merancang dan sebagainya, nak tinggal kelas sayang. Jadi bolehlah pergi 2 minggu yang terakhir. Tapi kalau tak sayang nak tinggal kelas, tak apa je lah. Ini tidak ada paksaan. Cuma saya bagi tahu supaya tuan-tuan senang nak plan apa-apa lah. Okey. Baik. Okey. Saya bincangkan dulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Okey, dan saya ulang kaji ringkas. Sebelum ni kita ada jumpa tajuk apa? Syarat kan? Bila jumpa syarat ni kita kena cari ayat syarat dan ayat jawab, ayat tergantung dan ayat pelengkap. Ayat, bila jumpa syarat, syarat ni antara dia ni lah, isim syarat Isim syarat antaranya idha, lagi man. Okey, baik. Bila jumpa idha dengan man dan ada lagi adik-adik dia yang lain, kena cari ayat syarat dan ayat jawab, ayat syarat, ayat tergantung, ayat jawab, ayat pelengkap. Okey. Apabila disuruh untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, itu ayat tergantung. Fas'au ila zikrillah, berzikirlah mengingati Allah, itu ayat pelengkap. Idza qudiyatish shalah, apabila telah selesai solat, fantashiru, bertebarlah di atas muka bumi. Baik. Man jadda wajada, siapa yang berusaha dia dapat. Man sabara zafira, siapa yang sabar dia beruntung. Baik. Dan saya juga ada cerita bahawa di antara ayat syarat dan ayat jawab ini pemisahnya ialah fa. Ada fa kan? Okey, jadi sampai sini adalah ayat syarat ayat jawab. Ayat jawab, ayat syarat daripada iza, daripada ayat pertama idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu adalah ayat syarat tergantung, dan ayat jawabnya di sini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Apabila engkau apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan iaitu pembukaan kota Mekah dan kau telah melihat manusia itu bangsa Arab masuk ke dalam agama Allah secara berkumpulan-kumpulan, berkabilah-berkabilah, berduyun-duyun. Bila berlaku benda ni, apa yang Nabi kena buat? Ni. Fasabbih bihamdi rabb bika wastaghfir. Okey, fa dipanggil haraf ja wa. Buka muka surat 109. Wahid sifir tis'ah. Ma makna wahid? Zero. Sifir ataupun zero. Tis'ah. Ma makna tis'ah? 9. Betul? 109. Betul ke? Kita ada bincangkan tentang fa kan sebelum ni? Fa. Fa ada berapa? Fa ada 4. Jumpa. Wahid sifir tis'ah. Wahid zero tis'ah. Okey. Cuba tengok fa ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama fa haraf a taf. Yang kedua fa sababiyah. Yang ketiga fa istinah. Yang keempat jawab syarat. Jadi kita panggil haraf jawab lah hadir ni. Bila ada ayat syarat kan? Bila ada isim syarat, kena cari ayat syarat dan kena cari ayat jawab. Antara clue untuk tahu mana ayat syarat, mana ayat jawab, biasanya kalau ada fa, daripada awal sampai sebelum fa, ayat syarat. Lepas fa sampai habis adalah ayat jawab. Jadi fa itu dipanggil haraf jawab. Tak popular, jangan carilah dalam pik. Okey, sabih. Nanti kita bincangkan maknanya. Lagi apa yang popular? B. Haraf ja. Hamdi. Tahu mana hamdi? Ini biasa. Alhamdulillah. Puji. Okey. Rab. Dah jumpa sebelum ni. Qul a'udhu bi rabbin nas. Rab. Okey. Tuhan. Rab ka. Engkau. Wow ni haraf. Sambung ke. Haraf jar ke. Haraf ataf ke. Haraf apa. Haraf ataf. Lagi istighfir ni daripada istighfar. Huni dhamir. Okey. Baik, perkataan yang pertama ialah sabbih. Sabbih ni fa'il. Buka diagram warna asfar. Kuning. Asfar kuning. Asfar kuning. Kuning A. Asfar kuning A. Tengok dekat fa'il yang mana. Yang mana hujung ni ada tanda apa ni? Simbol apa ni? Mati. Okey, cuba check dekat fa'il madi atas. Kita tengok atas-atas je. Tak payah tengok yang bawah-bawah tu. Fa'il madi ada banyak. Tapi tuan-tuan tengok atas sekali. Fa'il madi atas sekali. Ada tanda mati tak kat hujung? Kosong, tak ada tulis apa-apa kan? Dia ada dash-dash-dash kat bawah. Lepas tu tak ada tanda mati kat hujung. Fa'il mudhari', hujung dia tanda apa? Atas sekali. Tak, dia punya simbol hujung dia tu. Ada baris apa? Baris depan. Dekat fa'il amar? Janganlah tengok yang kosong tu. Kosong tu memang tak ada apa-apa lah. Tengok yang ada dash, dash, dash. Kemudian di hujung dia ada simbol apa? Tanda. Jadi kalau tuan-tuan rompan baca Quran, jumpa fa'il yang mati di hujungnya, salah satunya ia adalah fa'il fa'il amar. Okey, tapi kita tak boleh kata semua yang mati tu fa'il amar. Okey, tapi kebiasaannya kalau jumpa fa'il mati di hujung, biasanya ia adalah fa'il amar. Apa makna amar? Perintah. Yang ni? Ni? Sama kan?
Maknanya ini juga adalah fi'il amar. Okey, fi'il amar kalau simbol mati di hujung, apakah dhamirnya? Kanan sekali. Anta. Jadi yang kena buat perbuatan ini adalah siapa? Fa'il dia ialah anta. Yang ini pun sama. Fa'il dia siapa? Anta. Fa maka sabbih, bertasbihlah oleh engkau. Engkau ni siapa? Allah suruh siapa ni? Nabi. Yang ini pun Nabi. Okey, fa maka sabbih, bertasbihlah oleh engkau. Perintah eh? Perintah Allah kepada Nabi, Allah suruh Nabi bertasbih. Jadi kalau kita baca surah yang ada sabbih, kat mana surah yang ada sabbih? Sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih ke sabbih is? Ha. Sabbih is. Ini tak payah salin lah eh. Saja je sebagai maklumat tambahan. Yang ini baris bawah hujung dia. Asalnya mati. Okey. Ha mati. Ini hamzah wasal tak boleh baris. Sin mati. Boleh baca? Ha, tak boleh baca. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kena hidupkanlah. Okey, yang ini baris yang mendatang eh. Asalnya tak ada, asalnya mati. Li sabbih, bertasbihlah oleh engkau. Isma menyebut nama. Isma ni nama Rabbikal A'la, Tuhan engkau yang maha tinggi. Sebenarnya itu adalah satu perintah. Allah perintah bertasbihlah oleh engkau dengan menyebut nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Jadi bila kita baca nak buat apa? Allah suruh kita tasbih, jadi kena buat apa? Ha, tasbih lah. Nak tasbih macam mana? Subhanallah. Sabbih isma rabbikal a'la. Ada perkataan a'la di akhir. Apa makna a'la? Maha tinggi. Jadi kita jawablah bacaan macam dalam sujud. Maha suci Tuhan yang maha agung. Subhana rabbiyal la. Ha, nak sambung Wahabi Hamdi pun boleh, tak sambung pun tak. Sebab tu adalah satu perintah. Dan itu sebenarnya cara kita bermuakbir. Kan buka cukuran ni membaca kalamullah, seolah kita bercakap dengan Allah. Okay? Jadi itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran lah eh. Kalau tidak nanti macam seolah-olah satu hala je. Allah suruh baca ayat yang Allah suruh tasbih, diam. Baca Allah, baca ayat yang cerita tentang azab neraka, diam. Baca ayat tentang cerita tentang syurga, tak ada doa minta syurga. Eh, Nabi bila sampai kepada ayat syurga, Nabi minta supaya mendapat syurga. Sampai ayat azab, Nabi minta lindung daripada azab. Sampai ayat yang suruh tasbih, Nabi bertasbih. Jadi ulama bincangkan sebenarnya kita kena jawab subbih isma rabbikal a'la, subhana rabbil a'la. Tapi jawab janganlah secara kuat . Dan perkara ini disunatkan bila kita sembahyang, kita solat sunat ataupun kita baca di luar solat, baca Quran. Okey, jadi ambillah masa. Kalau baca surah Al-A'la tu, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbil a'la, allazi khalaqa fasawwa. Baca slow lah, tak perlulah baca kuat supaya tidak terkeliru bahawa itu adalah satu daripada ayat Al-Quran. Macam pernah dengar tak orang baca dalam surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Lepas tu? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Allah tanya tu, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Jadi kita kena jawab sebenarnya. Jawapan dia apa? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Kalau tak tahu tak apalah. Yang tahu, jawablah. Tapi tak perlulah kuat. Janganlah pergi jawab kuat-kuat pula dalam solat. Jadi imam ni. Baru tahu ilmu ni kan hari ni, balik jadi imam maghrib.
Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Terkejutlah makmum. Ataupun alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Sebenarnya kadang-kadang ada sebagian imam yang baca Cuba dengar Kadang-kadang ada imam yang dia baca, dia cakap tapi tak kuat lah Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Tak perlu kuat. Okey, jadi sabih maksudnya apa? Bertasbihlah oleh engkau. Maka sebab itulah lepas tu Nabi memperbanyakkan tasbih. Apa dia tasbih dia? Sekejap lagi saya tulis. Fa, maka sabih bertasbihlah oleh engkau. Bi, dengan hamdi, memuji. Kenapa baris bawah hamdi? Selepas haraf, ja, ala alif lam tak hamdi. Ada tanwin, tak ada alif lam dan tanwin, nak bersandar. Mudaf, rab akan jadi mudafun ilai. Apa tanda mudafun ilai kat sini? Baris, ba, wah ke atas ke depan? Ya ke? Macam tak confidentnya. Ya. Ah ya, okey, pasti okey, tak apa. Ada yang confident tak apa. Saya ambil seorang. Ya, ada beberapa jawab yang ada beberapa yang jawab betul Okey. Mudhafu ilaih baris ba. Wah, macam rasul. Kita sandarkan perkataan rasul kepada perkataan Allah. Rasulullah ke Rasulullah? Hu ke hi? Rasulullah hi. Abdullah hi. Kitabullah hi. Mudhafu ilaih baris ba. Kemudian Rabbi ada alif lam. Alif lam dan tanwin ada. Ha, sama juga dia akan jadi mudaf ka mudafun ilaih. Apa formulanya kat sini? DM apa? DM DI tu apa? Domain melekat dengan isim ke fi'il ni? Isim. Akan jadi mudafun ilaih. Okey, bi dengan hamdi memuji rabbika Tuhan engkau. Fa, maka sabih bertasbihlah oleh engkau. Bi hamdi, bi dengan hamdi memuji rabbika Tuhan engkau. Wa, dan istaghfir. Ini pun sama macam tadi fi'il amar daripada perkataan istighfar. Jadi apa makna istaghfir? Beristighfarlah ataupun mohonlah keampunan oleh engkau. Semula istaghfir, beristighfarlah. Ataupun kalau takut tak faham istighfar tu apa dia, mohonlah keampunan oleh engkau hu kepadanya. Dia tu siapa? Allah. Jadi Allah suruh Nabi buat dua perkara. Yang pertama apa? Tasbih. Yang kedua istighfar. Okey. Yang ini formula dia apa? Hu. Domer. Melekat ke tak? Tak. Dan dal, ra, zai. Ni semua huruf ni tak boleh sambung dengan huruf selepas dia. Kalau sambung dia tak jadi huruf tu, jadi huruf lain. Contoh kalau macam orang zal zaki. Nama orang zaki. Ejaan ni macam ni, zaki. Tapi kalau saya sambung jadi macam mana? Ha, jadi huruf apa tu? Ha, jadi huruf nun Kat sini pun kalau ra ni sambung dia tak jadi huruf ra lah Okey. Ha, dia ada tulisan yang mana yang ada ekor ni tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya. Kalau sambung nanti dia tak jadi huruf tersebut. Macam inilah rab. Sambung ke rab dengan ba? Tak sambung sebab kalau sambung nanti dia tak jadi huruf ra. Okey. Jadi ini dhamir melekat sebenarnya. Melekat dengan apa? Fa'il. Dhamir melekat dengan fa'il. Jadi apa? Kalau DMDI, mudhafu ilaih. Kalau DMDF, tengok dari mana biru. Ya, dhamir melekat dengan fa'il akan jadi maf'ulun. B ini formula nombor 2. Diagram warna biru, azraq.
Formula nombor 2, kalau jumpa dhamir melekat dengan fi'il, dhamir itu adalah maf'ulun bi. Yang kena dhamir ni kalau nya ini, kita kalau bahasa Melayu beristifalah kepadanya. Nya ni kalau kita lekat dengan fi'il, kalau dalam bahasa Melayu saya buat ayat, aku melihatnya. Perbuatannya apa? Melihat. Siapa yang lihat? Aku. Nya tu akan jadi apa? Orang yang dilihat. Okey. Ali telah memukulnya. Nya tu siapa? Yang pukul ke yang kena pukul? Yang kena pukul. Aku telah membawanya. Nya tu yang dibawa, Okey. Ha, jadi sebenarnya dalam bahasa Arab hu ni nya lah, Dia bila melekat dengan fi'il, dia mesti jadi apa? Mangsa ataupun objek ataupun yang kita mohon pertolongan, mohon ampun. Kat sini tak sesuai terjemah mangsa, Sebab mangsa ni dia kita faham, orang Melayu sebut, bila sebut mangsa kita faham dengan makna yang agak negatif, Okey. Ini kita beristighfar, perbuatannya istighfar. Yang istighfar siapa kena istighfar? Engkau, iaitu Nabi. Nabi kena istighfar ataupun mohon ampun kepada siapa? Kepadanya, nya itu merujuk kepada Allah. Okey. Innahu kana tawwaba. Yang tu saya dah terjemah belum? Dah. Okey, sebelum saya sambung ayat yang terakhir, rangkap yang terakhir, apakah ni perintah Allah suruh Nabi buat dua perkara. Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar. Okey. Nabi selepas daripada turun ayat ini, Nabi telah memperbanyakkan ungkapan zikir subhanallah wa bi ke saya dah bagi sebelum ni. Dah Wa bihamdihi, lepas tu astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi ini merujuk pada rangkap yang ini. Subhanallah wa bihamdihi merujuk kepada rangkap yang ini. Tasbih memuji Tuhan kau. Astaghfirullah merujuk kepada ayat yang ini. Rangkap yang ni. Wa atubu ilaih merujuk kepada rangkap yang terakhir. Innahu kana tawwabah. Sesungguhnya dia. Innahu sesungguhnya dia. Di itu huruf besar. Merujuk kepada Allah. Innahu sesungguhnya dia. Di itu huruf besar. Kana adalah tawwabah, maha penerima taubat. Tawwabah, maha penerima taubat. Jadi kat sini kena tambah ungkapan wa atubu ilai. Okey? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai. Semula, innahu sesungguhnya dia, itu terjemahan bagi rangkap yang terakhir. Innahu sesungguhnya dia, di itu huruf besar, kana adalah tawwaba, maha penerima taubat. Okey, saya nak padam. Dah? Belum? Naam? La? Laisa ba'. Okey, saya nak mengulang kaji dua tajuk pada tuan-tuan dan puan. Yang pertama tajuk inna, yang kedua tajuk kana. Okey, ada nak tanya apa-apa sebelum saya padam? Ada yang tertinggal? Saya ulang balik terjemahan ini daripada awal. Fasabbih.
Fa maka sabih, bertasbihlah oleh engkau. Sabih bertasbihlah oleh engkau bi dengan hamdi memuji. Hamdi memuji Rabbika Tuhan engkau. Rabbika Tuhan engkau dan istighfir beristighfarlah. Mohonlah keampunan. Beristighfarlah. Mohonlah keampunan oleh engkau. Hu kepada nya. Nya tu pun huruf besar lah eh. Nya tu N tu huruf besar. Nya tu merujuk pada Allah. Kepada nya. Nya tu siapa? Allah. Ustaz saya dulu kalau saya baca terjemah macam ni dia marah. Kepada nya. Nya apa? Nya tua ke nya muda? Nyor eh, nyor ni kan kelapa. Okey, nyor tua ke nyor tua? Eh, muda. Kalau orang Kedah sebab apa? Nyok eh. Ayak nyok. Nyok eh, tak dia tak boleh lah, dia tak jadi. Dia kena talaki dengan orang Kedah. Macam mana nak sebut? Tengok bibir macam mana eh. Okey. Baik. Dah. Sudah. Belum. Khalas. Okey, saya nak mengulang kaji tajuk inna dengan kana sebab di dalam ayat yang terangkap yang terakhir ada dua-dua. Innahu kana tawwab ada dua-dua eh. Yang pertama mula-mula saya nak ulang kaji tentang tajuk inna dulu. Muka surat 101. Wahid. Ya. Wahid itsnan khamsah. Wahid Ithnan Khamsah. Ma makna wahid Ithnan Ithnani Ithnin dua. Khamsah Khamsah ha, berapa? Khamsah lima. Nanti kita ulang aja lah sekejap lagi eh. Ha, satu, dua, lima. Dah eh, yang ni saya nak padam. Dah eh? Okey. Ha? Aha. Okey. Ada dua perkara eh. Kalau tengok purpose sebelum tengok dua, kita ada dua diagram kita nak rujuk dalam soalan yang tadi. Yang pertama kita tengok kalau dalam purpose tu tengok dekat mabni. Mabni. Mabni ni maksudnya apa? Tak boleh berubah. Nombor satu apa? Ini dhamir kan? Jadi dhamir ni biarlah dia duduk dia jadi maf'ulun bih ke, dia jadi mudhafun ilaih ke, bacaan dia kalau hu-hu je sampai bila-bila sebab dia mabni hukumnya. Okey. Jadi maf'ulun bih yang baris atas kalau kita istifah macam biasa astaghfirullahu ke astaghfirullaha. Ha, sebab dia perkataan bukan dhamir. Kalau dhamir baca hu je sampai bila-bila wastaghfirhu. Ha, tak perlu baca ha. Sebab apa? Kalau kita ubah kepada ha, apa efek dia? Hu dengan ha, apa beza dia? Hu dengan ha. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Apa beza dia? Dia akan berubah jantinanya kepada dia lelaki, kepada dia perempuan. Itulah antara sebab dalam bahasa Arab ada benda yang tak boleh berubah tu sebab kalau ubah dia akan berubah jantina. Okey? Jadi walaupun maf'ulun bih baris atas selain daripada dhamir eh, kena baris atas. Kalau dhamir biarlah di depan ke atas ke bawah ke sebab hukum dia adalah apa? Dhamir ni hukumnya adalah mabni tak boleh berubah eh. Okey. Saya rasa cukuplah untuk diagram warna purple je. Memang ada satu lagi diagram ataupun rujukan kalau kita nak rujuk eh.
Okey, cuba buka lah eh. Kejap, buka kejap. Diagram warna biru, formula nombor 10. Diagram warna biru, formula nombor 10. Cara-cara untuk mencari mangsa, maf'ulun bih. Yang pertama, cari isim mansub. Formula nombor 10. Cari isim mansub iaitu isim yang berbaris atas. Dalam istifah biasa tu kita dah bincang sebelum ni kan, astaghfirullah kan. Perkataan Allah itu adalah maf'ulun bih. Okey. Yang kedua, yang pertama cari isim mansub atau cari apa? DMDF dhamir melekat dengan fa'il mesti jadi maf'ulun bih. Dan dhamir ini ada pelbagai sebutan, ada 14 kan. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna. Biarlah dia atas ke, depan ke, bawah ke, tak ada masalah apa-apa sebab dhamir ini hukumnya adalah mabni. Boleh? Okey. Macam ni lah. Ka ni patutnya mudhafu ilaih. Tadi kita bincang mudhafu ilaih baris bawah. Mudhafu ilaih baris bawah. Kenapa ka tak baris bawah? Sebab kalau ka tukar kepada ki, apa bisa ka dengan ki? Ka lelaki, ki perempuan. Sebab itulah tak boleh diubah. Okey? Ini pun adalah hukumnya adalah apa? Kalau nak buat nota tambahan kat sini, hukum ni juga adalah mabni. Walaupun mudhafu ilaih sepatut baris bawah. Ni kan mudhaf kan? Rabbi ni mudhafu ilaih baris bawah. Tapi kenapa ka tak baca ki? Sebab kalau kita tukar daripada ka jadi ki, daripada lelaki tukar kepada perempuan. Ha, dia ada ka dengan ki je, ku tak ada eh. Ha, nanti ada kakiku. Betapa kakiku kaku. Itu dalam lagu Siti Nurhaliza tu. Betapa kakiku kaku. Nak baca pun dah macam ya? Yang saya sebut tadi tu? Taklah, itu lagu Siti Nurhaliza tu. Apa saya tak tahulah tajuk dia. Saya teringat yang ni sebab dia punya lirik dia tu. Betapa kakiku kaku. Nak sebut pun dah macam ni. Tapi kalau orang yang nak belajar betulkan mahraj antara yang dia kena buat ya, tati tutalla kata tulul min, dia adalah dia punya, dia sebut atas bawah depan, dia sebut dengan laju supaya membetulkan mahraj. Tapi sebab saya tak belajar secara formal benda tu, saya dengar dengan gitu je, saya tak tahu sebutan yang tepat dia macam mana. Ada yang tahu? Tak. Tati tu talaka tutli minal mutatawwam, macam tu lah eh. Kena semua mula-mula huruf ta, lepas tu huruf kaf kena tukar pula. Kakiku kallaka kiklu minal, saya tak ingat macam mana kaedah ni. Setiap huruf tu kena dibuat macam rima yang saya sebut tadi supaya membiasakan dengan sebutan, akhirnya boleh jadi betul. Okey. Dah eh? Okay. Idza daqat bika dunya fafakkir fi alam nashrah. Fa usrun bayna yusraini mata mata tadhakkar huma tafrah. Idza daqat bika dunya, idza apabila daqat sempit, bika dengan engkau, terhadap engkau ad dunya, dunia itu menjadi sempit terhadap engkau. Fafakir fi alam nashrah, maka berfikirlah tentang surah alam nashrah. Dalam surah alam nashrah tu inna ma'al, Allah sebut inna ma'al usri yusra, sesungguhnya
al-usri bersama kesusahan itu ada yusra, kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan, kemudahan. Ada berapa kesusahan, ada berapa kemudahan dalam dua ayat ni? Ini keluar tajuk sikit. Inna ma'al ini tak payah salin. Siapa nak salin tu pulang lah. Inna ma'al usri yusran. Fa'in na ma'al usri yusra. Ada ini senang, ini susah, satu. Ini susah, ini senang. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Ada berapa kesusahan, ada berapa kesenangan di sini? Dua susah, dua senang. Sebenarnya susahnya satu je. Walaupun lafaz susah disebut berapa kali, tapi susah yang ini merujuk kepada yang ini. Macam mana? Ni al, alif lam ni. Tapi nantilah saya masuk tajuk alif lam ni, saya akan ulang balik. Saya pernah cerita tak tajuk tentang alif lam dalam kelas ni? Tajuk alif lam. Tak ada dalam buku kita eh. Tak pernah eh. Alif lam ni dia ada berapa jenis eh? Ada alif lam yang menunjukkan, alif lam itu menunjukkan jenis. Okey, kita baca surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia, al-insan manusia. Al-insan ini singular. Bukan plural eh. Al-insan ni jamak dia annas. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, pasti dalam kerugian. Jadi manusia yang rugi ni berapa orang? Seorang je. Ramai. Tapi kenapa Allah guna singular al-insan, bukan annas? Sesungguhnya seorang manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang alif lam di situ dipanggil alif lam jinsi. Seluruh jenis manusia rugi. Nama manusia je rugi. Kecuali yang ayat seterusnya lah, dia beriman, beramal soleh dan seterusnya. Okey, manusia ni kita boleh kategorikan kepada apa? Secara general, secara umum, manusia. Apa yang membezakan manusia ni, apa dia punya pembahagian yang paling 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 utama sekali lah kita nak beza. Ada ada laki laki perempuan lah eh. Okey, tak bakal. Baik, laki perempuan, laki rugi, perempuan rugi. Lagi? Okey, kepercayaan. Okey, tak apalah. Kita sekarang kita bincang secara umum je yang tidak ada kaitan dengan. Okey, laki rugi, perempuan rugi. Orang tua, orang muda, kanak-kanak rugi. Orang bandar, orang kampung rugi, orang kaya, orang miskin rugi, kulit hitam, kulit putih rugi, orang Arab, bukan Arab, semua rugi. Jadi alif lam situ adalah alif lam jinsi. Nanti sampai masih saya ceritalah eh. Dan alif lam kat sini dia mengulang alif lam yang susah yang kedua ini, sebab dia ada alif lam, dia merujuk pada susah yang pertama. Jadi sebenarnya di dalam satu kesenangan akan diapit oleh dua satu kesusahan itu sebenarnya diapit dengan dua kesenangan, ataupun disudahi dengan dua benda yang menyenangkan seseorang sebenarnya. Tapi kalau orang tak tahu bahasa Arab, dia ingatkan setiap kali susah ada, lepas tu ada satu kesenangan, ataupun dia tak fikir senang pun eh. Selalunya macam itulah kan. Kan bila susah tu dah tak nampak apa dah eh. Baik. Saya tak boleh nak cerita detail lagi hari ini sebab saya belum cerita lagi tentang alif lam. Nantilah sampai masa saya cerita. Saya nak menceritakan tentang inna dulu sebab ada dalam ayat kita. Saya kena settlekan dulu. Baik. Innahu innahu kana tau wa ba.
Baik. Muka surat 125 ya. Okey. Kalau siapa yang ada buku lama senang saya nak cerita eh. Tapi tak apalah. Buku merah eh. Ada yang bawa ke? Oh, ada eh. Siapa yang bawa tu boleh buka muka surat berapa, saya pun tak ingatlah berapa. Cuba cari tajuk kana. Safhah. Safhah 200. Safhah. Sad fa ha ta marbutah. Safhah 200 ya. Eh? Oh, itu 200. Okey, 201. Saya nak bincang inna dulu, 194. 193, 94. Nanti saya akan bagi rujukan eh. Sekarang ni tuan-tuan fokus dulu depan. Eh, nanti saya akan bagilah rujukan. Kalau siapa yang pakai buku kuning, nanti saya akan rujukkan, buat nota tambahan. Siapa yang ada buku merah, nanti saya akan bagilah nota tambahan nak rujuk muka surat berapa dan sebagainya. Okey. Baik. Al-Ustazu Tayyibun. Jadi kalau tuan-tuan, siapa yang dah ada buku merah tu, sebenarnya nanti balik boleh rujuk buku merah je. Tak perlu salin banyak-banyak eh. Okay, tapi kalau rajin salin ustaz, saya memang suka tulis. Ha, tak apalah, tulislah. Baik. Al-Ustazu Tayyibun, ustaz tu baik. Ustaz mubtada, subjek. Tayyibun ni khabar, cerita. Ustaz tu baik. Kalau saya nak memperkukuhkan ayat ini eh. Allah, sengit sangat ni. Kalau saya nak tegaskan ayat ini, saya kena tambah apa? Inna. Ya, haraf taukid. Inna haraf taukid popular eh. Haraf taukid penegasan. Innal ustaz tayyib. Sesungguhnya ustaz tu baik. Okey, asalnya yang atas ni. Saya kenapa saya buat sengit ni? Sebab nanti saya nak buat satu inna, satu lagi kana. Okey? Ha, jadi saya nak bincangkan kedua-duanya sekali sebab dalam ayat ini ada inna dan ada kana. Konsep dia lebih kurang sama saja. Cuma baris dia ada sedikit beza. Okey? Baik. Bila kita tambah, bila kita nak menegaskan ayat di atas, ustaz tu baik, maka kita tambah inna, sesungguhnya ustaz itu baik. Apa yang berlaku bila kita tambah inna? Ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama, istilahnya telah berubah daripada mutadda, ditukar namanya kepada isim inna. Daripada khabar telah ditukar daripada khabar jadi khabar inna. Isim inna
khabar inna. Isim kepada perkataan inna, khabar kepada perkataan inna. Itu perubahan yang pertama. Asalnya apa? Mubtada jadi isim inna. Khabar jadi khabar inna. Yang kedua, baris. Baris telah berubah. Cuba tuan-tuan dan puan tengok 125 tu. 125. Cuba tengok inna wa akhawatuha. Tajuk dia tu. Kemudian di dalam, di bawah tu ada disebut apa? Menjadikan apa? Mutadak man mansub. Mutadak ni asalnya baris depan. Mansub tu apa? Baris atas. 125, tengok atas dekat dalam tajuk dia tu, inna wa akhawatuha, akhawat inna. Kemudian ada penerangan di bawahnya, di bawah tajuk utama tu, menjadikan mubtada mansub. Apa makna mansub? Baris atas. Menjadikan khabar marfu. Marfu tu baris depan. Jadi mubtada asalnya baris, mubtada baris apa? Depan. Tapi bila tambah inna, kena jadikan dia mansub baris atas. Jadi kita baca innal ustaza. Dan khabar dia tak berubah, sama je. Okey, innal ustaza tayyibun. Sesungguhnya ustaz itu baik. Okey, jadi dapat apa perubahan yang berlaku? Ada dua. Yang pertama apa? Istilahnya telah berubah. Daripada mutada, jadikan nama dia apa? Isim inna. Daripada khabar, jadi khabar inna. Itu yang pertama. Yang kedua, baris. Mutada baris depan, isim inna baris atas. Okey, khabar dia sama, tak ada perubahan. Okey, kita rehat dulu. Baik. Jadi ini ayat asal subjek dan predikat mubtada khabar. Mubtada depan, khabar depan. Ustaz tu baik, masjid ini besar, kereta itu cantik, buku ini tebal, kedai itu besar, kedai itu lengkap dan sebagainya lah. Okay. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, wallahu sami'un. Allahu sami'un, Allahu alimun, Allahu basirun. Mubtada depan, khabar depan. Tapi bila tambah inna, yang berubah apa? Yang pertama, daripada mubtada ditukar namanya jadi isim inna, daripada khabar jadi khabar inna. Mubtada khabar depan, tapi bila tambah inna baris atas. Jadi perubahan yang berlaku apa dia? Yang pertama, istilah. Daripada mubtada tukar namanya jadi isim inna. Daripada khabar jadi khabar inna. Itu yang pertama. Yang kedua, baris. Mubtada baris apa? Depan, isim inna baris atas. Okey. Kemudian untuk melengkapkan tajuk inna ini, tuan-tuan dan puan-puan, innahu macam ni, innahu kana tawwaba. Okey, untuk melengkapkan tajuk inna ini, kita tengok formula nombor 3. Mungkin tak pernah dibincangkan sebelum ini. Pernah atau tidak? Formula 3, diagram warna biru. Belum. Tolong baca. Domain mutasil atau melekat dengan inna, maka akan jadi apa? Isim inna. Ini domain kan? Ni. Domain kan? Melekat ke tak? Melekat dengan apa? Ya, domain ini akan jadi isim inna. Walaupun tadi isim inna berapa? Isim inna berapa?
Tas. Tapi domain ni hukumnya apa? Mabni kan. Jadi biar je lah. Dia jangan diubah bagi atas. Oh, sebab jadi isimina kita pun baca innaha. Jadi kalau hu lelaki, ha dah jadi perempuan. Jadi lepas ni kalau kita jumpa mana-mana domain, baca in, lepas inna ada domain. Domain itu adalah isim dia. Okey, ataupun sebenarnya ini subjek lah eh. Contohnya sesungguhnya ustaz tu baik, sesungguhnya dia baik. Dia ni siapa? Kembali pada ustaz juga. Okey. Jadi formula dia apa di sini? Bila jumpa dhamir melekat dengan inna, maka dia akan jadi isim inna. Saya kena tukar contoh lain belakang ni supaya lebih faham. Sesungguhnya ustaz tu baik, takkan saya nak buat sesungguhnya dia iaitu ustaz tu baik. Sekali lagi saya buat contoh lain. Innahu zakiyun. Apa makna zaki? Cerdik. Sesungguhnya dia cerdik. Sesungguhnya ustaz itu baik. Sesungguhnya dia cerdik. Dia tu siapa? Ustaz. Kenapa kita tambah inna? Saya dah sebut tadi, tujuan dia untuk menegaskan. Contohnya kita jumpa satu orang cakap, eh kenal tak ustaz ni? Oh kenal? Oh baik ya ustaz tu. Oh you ke? Cerdik pun cerdik. Eh you ke? Tengok macam tak cerdik, tak baik je. Jadi kita kata, betul sesungguhnya ustaz tu baik, sesungguhnya dia cerdik. Okay, dia tu siapa? Ustaz. Jadi bila kita jumpa dhamir melekat dengan inna, dhamir itu akan jadi isim inna dan tak perlu rehat barisnya. Walaupun isim inna asalnya baris apa? Isim inna asalnya baris atas. Tapi dhamir ni biar kat dia lah eh. Dia baris depan ke atas ke bawah ke tak kisah eh. Sebab dhamir tidak boleh diubah. Dhamir hukumnya adalah apa? Mabni. Boleh? Okey, mana khabar inna? Contoh yang kedua. Mana cerita dia? Zakiyun. Dan bila sebut dhamir ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan nampak hu sahaja ya. Eh? Kita kena buat exercise sekejap eh. Buka diagram warna biru, eh warna pink eh. Wardi. Pink, pink. Pink A. Zaki, ya saya. Kalau nama Melayu Zaki tu tak betul lah. Zaki, Zaki. Tak betul sikit. Betul lah, tapi kita orang Melayu. Tapi kalau nak bagi betul macam mana dalam Rumi? Z A K I Y K I Y. Oh double Y. Ah yalah tak apalah, kita spelling. Kita kan bahasa Melayu ni kan melalui beberapa pasar pembetulan kan. Dulu ada A tanda, I tanda, sekarang dah tak ada kan. Lepas tu macam yang O O ni ah. O O. Macam apa eh? Redha ke reda? Ramadan ke? Kalau Jawi, kalau Rumi, kalau Melayu terkini kan tak ada DH, DH ni dah tak ada dah. O dah tak ada. Ramadan, DHON tak ada. Dia semua DAN. Jadi tulisan Melayu sekarang lagi menyebabkan orang lagi sebut tak betul. Reda jadi reda. Redainya, fahaminya, redainya, dengar pun macam yelah, redha itu adalah perkataan bahasa Arab. Okey, jadi bila dimelayukan dah jadi macam hilanglah eh, feeling menyebut tu hilang. Lagi-lagi kalau zaman sekarang yang tidak menguasai bahasa tulisan Jawi pun tak pandai, mengaji Quran pun tak berapa pandai, nanti akhirnya walaupun dulu orang Melayu dengan Jawi itu sinonim, orang Melayu dengan membaca Quran itu sinonim, tapi mungkin satu hari nanti kalau tidak diajar, tidak diambil, tidak didedahkan eh, maka mungkin satu hari nanti ada yang tak boleh. Hari ni pun mungkin dah ada dah kan eh. Okey, baik. Okey. Kita buat exercise sekejap eh, tengok ping A dhamir muttasil eh. Ikut saya. Saya nak minta tuan-tuan dan puan sebut dhamir ini bergandingan 3 3 3 ikut saya eh. Tak perlu laju pun tak apa. Yang penting sebutannya betul. Okey, tengok dekat ping A sebelah kanan bahagian dhamir muttasil. Ikut saya eh. Kita nak buat ini. Ini eh. Ping A. A.
A. Dhamir muttasil. Ikut saya. Innahu, innahuma, innahum. Lagi sekali, innahu innahuma innahum. Innahu innahuma innahum. Sambung, innaha innahuma innahunna. Innaha innahuma innahunna. Lagi sekali, innaha innahuma innahunna. Innaka innakuma innakum. Innaka innahuma innahum. Lagi sekali, innaki innakuma innakunna. Innaki innakuma innakunna. Lagi sekali, innaki innakuma innakunna. Inni inna. Inni inna. Lagi sekali, inni inna. Jadi semua itu adalah dhamir, eh, hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, itu semua adalah dhamir melekat dengan apa? Melekat dengan perkataan apa? Inna. Maka dhamir itu jadi isim inna. Boleh? Walaupun sebutannya ada yang atas, ada yang depan, ada yang bawah, tak kisah. Itu nombor dua. Sebab dhamir hukumnya adalah mabni. Jadi sebenarnya hu ni merujuk pada ustaz juga. Cuma atas ni kita direct guna perkataan ustaz. Yang bawah ni kita gunakan dhamir, ganti nama diri. Sekat ni jelas? Jelas eh? Okey, jadi kat sini kita apply kaedah yang sama. Bila jumpa inna, eh? Inna ni harf apa? Tau? Taukid. Kena cari apa? Isim inna. Ini dhamir ni popular. Mana isim dia? Hu, kita gunakan formula nombor 3. Dhamir melekat dengan perkataan inna, eh? Dhamir melekat dengan perkataan inna. Dhamir itu akan jadi apa? Isim inna. Hu ni merujuk pada siapa? Dia tu siapa? Al? Nabi ke Allah? Sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat, maha penerima taubat. Kenapa tak sebut innallaha? Kenapa guna dhamir? Banyak betul lah soalan. Sebab dalam ayat pertama dah ada kan. Ayat pertama, idza jaa nasrullah. Jadi dah disebut sekali, tak perlulah nak sebut banyak kali. Kalau kita dalam bahasa Melayu pun, kalau kita buat karangan, contoh ceritakan tentang Tunku Abdul Rahman, eh. Okey, Tunku Abdul Rahman bla 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 bla. Ayat yang kedua, Tunku Abdul Rahman lagi. Kita guna apa? Ha, jadi dah ada perkataan Allah dalam ayat pertama. Tak perlulah sesungguhnya Allah. Ayat yang ketiga tadi, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, eh, berapa kali dah diulang perkataan Allah tu, jadi janggal ataupun jadi tak. Kalau kita ayat Melayu pun jadi tak sedap, eh. Jadi sebab itulah kita gunakan dhamir. Okey, baik. Kena cari isim inna. Dan yang kedua kena cari apa? Khabar. Khabar inna mana? Kejap lagi, eh. Saya akan ulas. Yang penting kat sini kita dah tahu isim inna ni sama ada dia baris atas ataupun kalau dhamir, dhamir itu yang akan jadi isim inna. Dan bila dhamir ini kita abaikan barisnya. Sebab dhamir hukumnya adalah apa? Mabni. Dan kalau tuan-tuan puan baca Quran, kalau ada perkataan Allah lepas inna, baca macam mana? Ni mabni. Innallahu ke innallah? Hai, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha alimun bidhati sudur, innallaha azizun. Asalnya kalau sami'un tadi, Allahu, Allahu sami'un, innallaha sami'un. Wallahu alimun, innallaha alimun. Okey, wallahu ghafurun, innallaha ghafurur rahim. Allahu basirun, innallaha basirun bil ibad. Okey, baik. Jelas tak tajuk inna ni? Sekat ni. Jelas eh?
Ada soalan? Macam tembus je. Baik. Okey. Yang kedua yang kita nak bincangkan juga di sini ialah kana. Kana ni maksud dia apa? Apa terjemahan kana? Adalah. Ya. Ada terjemahan lain tak? Kana ni terjemahannya dia ada. Terjemahan kana ni boleh terjemah adalah telah menjadi. Lagi telah berada. Telah ataupun dahulu. Ni dia kat sini dia. Kalau dia adalah, dia telah menjadi, dia telah berada, dia telah ataupun dia dahulu. Okey, itu makna kana. Okey, dan makna ini kita boleh terjemahkan ikut kesesuaian konteks ayat. Tak semestinya kena terjemah adalah je sampai kiamat. Kalau tak sesuai terjemah adalah, kita terjemahlah terjemahan yang lain. Okey. Dia telah menjadi, dia telah berada, dia telah ataupun dia dahulu. Ataupun kita terjemah dia je, tak ada langsung terjemahan. Kita terjemah apa? Dia sahaja, tak ada terjemahan. Kanan tu dalam terjemahan tak ada. Okey, kalau macam ni. Ustaz tu baik. Kalau kita tambahkan, kalau kita mengambil makna yang pertama adalah. Jadi macam mana? Ustaz tu baik adalah ustaz tu baik. Apa beza dia? Kalau kita guna terjemahan yang pertama, okey, ustaz tu baik, kalau tambahkan adalah ustaz tu baik. Ada beza tak? Ustaz tu baik adalah ustaz tu baik. Dalam bahasa Melayu. Jadi peliklah pula ayat tu dah jadi bukan macam bahasa Melayu. Okey. Jadi dalam hal ayat ini, dalam contoh ayat ini, kita tak boleh guna terjemahan yang pertama. Yang sesuai dalam ayat ini ialah di adalah ustaz itu telah menjadi baik. Ustaz itu telah menjadi baik. Ya. Sesuai tak? Ustaz itu telah jadi baik. Tak sesuai. Ustaz itu telah berada baik. Tak sesuai juga. Ustaz itu telah baik. Ustaz itu dahulu, dahulu ustaz itu baik. Jadi kana di situ, ya? Tak sesuai. Dulu ustaz tu baik, sekarang? Okey. Ah, jadi antara fungsi kana ialah memberi makna. Sebab kana ini sebenarnya adalah fi'il madhi. Kana ini adalah fi'il madhi. Apa makna madhi? Telah berlaku. Okey. Jadi sebenarnya antara fungsi kana untuk memberikan makna pas. Okey, contoh dia. Kalau saya buat ayat macam ni, nanti kejap lagi kita akan buat sedikit exercise supaya tuan-tuan boleh tahu bila nak guna penggunaan yang tepat. Kalau saya buat ayat anak, kalau saya buat ayat Muhammad Imam. Muhammad Imam. Apa makna Muhammad Imam? Muhammadun Imamun. Muhammadun Imamun. Muhammad itu adalah bila tu? Masih bertugas? Belum pencen lagi. Ya, kalau kita buat ayat Muhammadun Imamun, maknanya now, sekarang dia masih bertugas sebagai imam. Kalau saya tambahkan, kana Muhammad imam, maksudnya apa? Sebelum ni dia imam, sekarang dia dah jadi makmum je. Ataupun jadi benda lain lah. Dia tak buat dah, dia tak jadi imam dah.
Kalau saya buat ayat Muhammad Ustaz ataupun Muhammad yang senang Ustaz lah, Ustaz mengajar lah, Muhammad Ustaz, Muhammad seorang Ustaz. Kalau saya buat ayat Kana Muhammad Ustaz, maksudnya apa? Dulu dia Ustaz, sekarang mungkin dia tak jadi Ustaz dah kot. Oh, dah uzur, dah tak mengajar. Okey, ha, itu fungsi kana. Jangan kita ingat kana tu adalah, adalah, adalah. Kalau kita ambil makna adalah, tak sesuai. Okey, baik. Ada tempat sesuai kita terjemah adalah, ada sempat tak sesuai. Okey, jadi bila kita tambah kana, apa yang berlaku? Dia terbalik daripada inna ni. Okey, yang tadi sama je macam Ina tadi, ada dua perubahan yang berlaku . Asal ayat ni adalah subject predicate. Okey, bila tambahkan a, perubahan yang pertama apa? Istilah. Mubtada tukar jadi apa? Mubtada ni ditukar namanya, istilahnya kepada isim kana, khabar jadi khabar kana. Itu yang pertama. Macam tadi lah . Ini mutadak jadi isim inna, khabar jadi khabar inna. Sebab di sini ada inna. Kalau tambahkan kana, mutadak jadi isim kana, khabar jadi khabar kana. Itu yang pertama. Yang kedua, baris. Isim kana baris depan, khabar kana baris atas. Kanal ustazu tayyiban, kanal ustazu tayyiban, dahulu ustaz itu baik. Contohnya ustaz itu dah meninggal lah . Contohnya arwah dulu seorang yang baik. Okey, tapi sejak dia uzur ataupun setelah ketiadaan dia, jadi ramailah yang tak dapat merasai kebaikannya lagi. Okey, itu satu bentuk . Okey, jadi apa beza sini dengan sini? Kalau inna atas baris dia . Lepas inna baris dia atas depan. Kalau kana depan, atas dia terbalik. Okey, itu antara beza dia lah. Yang pertama. Yang kedua dari segi fungsi lah . Inna ni fungsi dia untuk apa? Apa fungsi inna? Menegaskan. Yang ini untuk memberi makna dulu . Dulu, sebelum ini dia sekian. Past time. Last time, okey. Okey, sekarang ni saya nak minta terdepan cuba buat exercise FL . Kana. Tengok kuning A. Kana ni kalau dalam bahasa Urdu makan ke apa, saya tak pasti. Dia ada istilah satu, kana pina hagna sonam. Makan . Ya, kana tu makan. Okey. Ada pemindat Hindustan di sini. Dia kana pina hagna sonam. Kana pina hagna sonam ni maknanya makan, minum, tidur, rehat kot barangkali. Wallahualam. Okey. Baik, cuba buat exercise FL mati. Tengok kuning A. Nanti kita boleh buat exercise . Ataupun kita boleh membezakan pertuturan dalam bahasa Arab . Yang saya rasa sangat penting juga . Kalau nak bercakap dalam bahasa Arab. Ataupun kalau tak cakap pun tak apa, tapi sebagai maklumat . Untuk tuan-tuan dan puan, tengok kuning A, fi'il madi ikut saya. Kana ni, kita nak pecahkan kana daripada atas sampai bawah. Okey. Kana, huwa kana. Huma kana. Hum kanu. Hiya kanat. Huma kanata. Hunna kunna. Okey, sampai hunna, huruf kaf ini diubah baris depan. Kenapa? Panjang ceritanya. Okey, dan saya tak pernah cerita dalam mana-mana kelas saya. Sebab yelah, panjang ceritanya. Hatta kelas yang advance pun saya tak cerita, sebab kita bukan fokus nak tahu perubahan tu pun. Kalau kita tahu pun, dia tidak membantu kita dari segi, memanglah kita dapat ilmu, tapi tidak membantu kita nak menguasainya pun agak sukar, sebab step dia terlampau banyak. Okey, ha, kalau orang yang nak exam, ya pentinglah untuk dia, tapi kita bukan nak
sampai kita boleh bagi perkataan ini tukar jadi daripada hunna jadi macam ni. Apa cara dia? Kaedah dia. Okey, baik. Semula eh. Hunna kunna. Hunna kunna. Anta kunta. Anta kunta. Antuma kuntuma. Antuma kuntuma. Antum kuntum. Apa makna kuntum? Kuntum. Kamu semua adalah. Okey, dia boleh terjemah yang ni lah. Kamu semua adalah, kamu semua telah menjadi, kamu semua telah berada. Pernah dengar tak ayat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira ummah, sebaik-baik umat. Khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi macam mana nak terjemah? Kuntum, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Kamu semua telah berada. Ini tak sesuai. Kamu semua telah berada sebaik-baik umat, tak sesuai. Kamu semua telah sebaik-baik umat, tak sesuai juga. Kamu semua dahulu sebaik-baik umat. Yang sesuai mana? Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Jadi kita kena sesuaikan terjemahan ikut konteks saya. Kuntum eh. Okey, semula daripada anta eh. Anta kunta. Antuma kuntuma. Antum kuntum. Antum kuntum. Anti. Anti. Antuma. Antuma. Antunna. Antunna. Ana. Ana. Eh? Ana. Ana. Kun. Tu. Semula. Ana kuntu. Apa makna kuntu? Ha, ni, aku telah, aku adalah, aku telah menjadi. Aku telah berada dan sebagainya. Domer dia apa? Ha? Ana. Nahnu kunna. Okey, yang kuntu ni kita biasa dengar dalam doa Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku, kuntu, aku adalah di kalangan orang zalim. Aku telah menjadi orang zalim. Aku telah berada di kalangan orang zalim. Aku dahulu orang zalim ke? Yang mana satu yang sesuai? Aku adalah di kalangan orang-orang zalim. Ikutlah yang mana sedap eh. Okey. Jadi kuntu ini maksudnya, jadi kalau kita buat ayat, kalau saya kata saya sakit. Sakit dalam bahasa Arab apa? Mariam. Ana uzur. Okey. Ana mariam. Ma makna marid, bukan marriage eh, merit. Okey, ana marid maksudnya saya sakit. Bila ni? Kalau kita orang Melayu perkataan saya sakit. Saya bila disebut, kenapa tak nampak dia ni? Dia sakit ataupun saya sakit. Sakit tu bila? Sekarang? Semalam. Kalau tanya minggu lepas kenapa tak datang? Saya sakit. Hari ni tak ada telefon. Ayah kenapa tak ada hari ni? Saya sakit. Bahasa Melayunya sebut apa? Saya sakit. Boleh beza minggu lepas, minggu ni, sekarang? Kalau bahasa Inggeris? Kalau sekarang saya sakit? I am. Kalau lepas? Jadi kalau ana marid ini maksudnya ialah I am. Kalau sebelum ni saya sakit. Kuntu marid. Ha, ini antara fungsi kana eh. Ha, jadi kuntu ni maksudnya apa? Kalau bahasa Inggeris ni nak mudah faham ialah I was. Kuntu maridon. Eh, baris atas hujung dia kan. Tapi matikan je lah. Tak payahlah kita tambah. Nak senang kuntu marid je. Okay. I was sick. Okay. Kalau saya buat ayat. Ana talib. Apa makna ana talib? Saya student. Bila? Talib. Talib tu pelajar. Student. Bila?
Maknanya sekarang ni saya masih belajar lah. Contohnya saya sambung PhD ke dan sebagainya lah. Eh? Tapi kalau saya buat ayat kuntu talib, sebelum ni masa saya sedang belajar di dot 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 dot. Okay? Baik. Kalau saya buat ayat ana imam, sekarang ni jadi imam. Kalau kuntu imam, dulu imam. Okay? Ana amil, bekerja. Eh, amil ni bekerja. Saya bekerja sekarang. Kalau kuntu amil, dulu sebelum ni saya bekerja. Sekarang buat apa? YB. Oh, yang bersara. Okay. Yang bersara, yang berehat. Eh. Okay. Yang bersara ni dalam bahasa Arab disebut apa? Kalau orang bersara apa? Mutaqa'id. Mutaqa'id. Mutaqa'id maksudnya apa? Pesara. Daripada perkataan qa'ada. Qa'ada ni duduk. Jadi mutaqa'id ni orang yang duduk-duduk saja, duduk lepak lah. Eh. Walaupun sebenarnya dah bersara tak duduk buat apa kan. Ada buat apa-apa juga kan. Ke duduk je. Oh, belajar bahasa Arab. Ah, yelah, maknanya tak adalah duduknya tu tak adalah santailah sikit, bukanlah macam dulu kan bekerja. Okey? Ha, jadi mutaqaid ini daripada perkataan kau ada duduk. Okey, tapi jangan terjemahlah. Mutaqaid ini duduk-duduk saja, bukan? Mutaqaid pesara. Kalau perempuan? Mutaqaidah. Tapi ya, kesian eh, perempuan tak ada istilah. Ustaz mana ada istilah bersara untuk wanita kan? Ibu, isteri kan? Eh? Ada? Ayolah, memanglah ada bersara. Tapi bila dah bersara, cuma hari ni kadang-kadang dah dulu baru kahwin, dapat anak, jaga anak. Lepas tu kerja. Kerja, jaga anak. Lepas tu ingat nanti dah bersara, bolehlah relax sikit kan? Anak-anak dah besar, dapat cucu. Jaga cucu pula eh. Jadi kalau ada rezeki lebih, tak payahlah hantar kepada ibu dan ayah eh. Mungkin sebab kalau mak ayah suka tak apalah. Tapi kadang suka pun mungkin diorang tak sebut eh. Kadang segan nak cakap dan sebagainya. Jadi kalau ada kemampuan, biarlah, jagalah anak sendiri, susah, susah senang sendiri, supaya tidak membebankan kedua ibu apa di akhir-akhir usia mereka. Mereka nak beribadah, mereka nak tenang sikit eh. Tapi mungkin ada orang yang suka, tak apa, tak sama, lain manusia tak sama. Tapi kebiasaannya orang-orang macam saya tengok mak ayah saya sendiri pun, bila dah saya dah masuk, mak saya 69, ayah saya 70. Jadi kita nampak lah eh, mereka lebih suka privacy, tak nak bising. Kalau bising-bising sangat nanti dia jadi macam dia stress eh. Okay. Baik. Jadi kalau anak kena, sebagai anak kena tahulah eh, okay, apa yang sesuai eh, untuk kedua ibu bapa mereka. Baik. Kuntu, aku dahulu, kalau macam ni, ana marid, maknanya sekarang saya sakit. Kalau kuntu marid, maknanya sebelum ini. Tapi bahasa Melayu simple sangat. Sebelum ni ke, sekarang ke, dulu ke, sama je. Okay? Kita akan tahu bila melalui konteks ayat. Kalau tanya hari ni, hari inilah. Eh, kenapa tak nampak ni? Tak ada pun. Sakit. Oh, maknanya hari inilah. Okay. Kalau last week, kenapa tak ada pun kat kenduri tu? Kata nak datang, tak ada nampak pun. Janji, tunggu-tunggu, tak ada datang pun. Oh, saya sakit. Sama je. Kita tahu sakit tu bila? Minggu lepas lah, sebab tanya minggu lepas. Okay. Mungkin sakit tu akan berlarutan sampai hari ni. Okay. Baik. Kanal ustazu tayyiban. Adalah dahulu ustaz itu baik. Saya tambah satu lagi untuk kana. Kana ini agak detail sedikit penerangannya. Okay. Saya tambah, nanti saya akan ulang balik tajuk ni insyaAllah next week. Baik. Cuba tuan-tuan dan puan buka formula nombor 13. Diagram warna biru. Formula nombor 13. Tolong baca. Bila bertemu kana dan akhwatnya,
Fi'il naqis akhawat. Fi'il naqis tu saya tak nak ulas lagi. Okey. Kemudian pola hayat akan berubah kepada kana, isim kana, khabar kana. Baik. Bila bertemu kana dan adik-beradik dia, maka pola ayat berubah kepada kana, kana campur isim kana, campur khabar kana. Okey, kana ni sebenarnya apa? Fa'il. Fa'il eh? Selalu kalau jumpa fa'il kita cari apa? Fa'il dan cari maf'ulun bih, tapi konsep kana lain. Okey, semula selalu kalau jumpa fa'il kita cari fa'il. Kalau ada pukul mesti cari yang pukul dan yang kena pukul. Tapi kana ini dia walaupun dia fa'il, tapi jangan fikirlah makna dia ustaz. Ini fa'il ke ni? Adalah. Jangan fikir dari segi makna eh. Tapi orang Arab kata kana ini adalah fa'il. Okey. Jadi sepatutnya konsep bila jumpa fa'il, perbuatan kena cari fa'il dan maf'ulun bih, tapi kana ini konsepnya lain. Dia bukan cari isim fa'il, bukan cari maf'ulun bih, tapi konsep dia ialah kana kena cari apa? Isim kana, khabar kana. Itu formula nombor 13. Kemudian formula nombor 14. Formula nombor 14. Tolong baca. Cara cari isim kana sama seperti cara mencari fa'il. Saya nak padam yang ini. Boleh? Ni dah ke? Ana marid, kuntum marid. Okey, saya nak tanya ya. Kalau tuan-tuan puan nak kata saya sekarang ni sedang belajar, masih pelajar. Pelajar dalam bahasa Arab talib. Macam mana nak sebut? Ana talib. Kalau sebelum ni? Kuntu talib. Matikan jelah hujung. Kalau nak ikutkan baris ni kena baris atas. Tapi kalau sebut kuntu taliban, jadi macam mana? Nanti kan takut ada yang salah faham pula. Kuntu taliban. Oh, dulu saya taliban. Okey. Baik. Cara nak cari isim kana sama seperti cara mencari fa'il, formula nombor 7. Cara nak cari fa'il ni mula-mula cari isim baris de depan. Yang kedua cari dhamir yang tersembunyi. Okey, contoh ayat ni wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saya petik satu ayat dalam Al-Quran. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Cara nak cari isim kana sama seperti cari fa'in. Mula-mula cari isim baris depan atau cari dhamir yang sesembunyi. Ada isim baris depan tak dalam ayat yang pertama ni? Isim baris depan ada? Tak ada. Yang atas ni bukan yang bawah. Baris depan kan? Ha, itulah isim dia. Okey. Semula cara nak cari isim kana sama macam cari fa'il. Kalau jumpa isim baris depan, itulah isim kana. Dalam ayat yang kedua, ada tak isim baris depan? Tu. Ini dah dikira sekali ni. Ini dia bukan, dua perkataan. Ini satu. Ini fa'il. Tadi kan kita buat eksersis tadi kan? Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu kan? Dah tak ada dah. Ini bukan isim dah ni. Ini dikira satu kalimah ni. Fa'il. Okey, jadi ada ke tak? Tak ada. Kalau tak jumpa isim baris depan macam ayat di atas, kita carilah dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Ana kan? Inilah isim kana. Okey, formula nombor berapa? Formula nombor 14. 14 ni merujuk pada formula nombor 7. Baik, mana khabar kana? Khabar kana baris apa? Khabar kana baris
Ha, mana dia? Turaba. Khabar kana. Okay. Wallahu a'lam. Apa makna kuntu turaba? Kuntu, aku telah menjadi turab. Maksudnya apa? Tanah. Pernah dengar perkataan turab? Ada orang nama turab? Tak ada. Tempat ada. Okey. Saya ada terdengar ada orang yang digelar di hujung dia At-Turabi. At-Turabi maksudnya apa? Tanah lah ya. Tak tahulah kenapa digelar At-Turabi. Ke nama tempat ada? Kat Malaysia ada nama tempat nama turab? Turab dalam bahasa Melayu ada ke? Tak, bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, turab. Turab. Turab tu apa? Oh, letak menutup jalan ya. Okey, tapi tak ada kena. Ada ke? Mungkin ada kena sikit-sikit lah. Eh? Okey. Baik, okey. Saya ulang sekali lagi. Cuma tajuk kanan ni sebenarnya dia lebih detail daripada inna. Inna ni lebih simple. Nanti tajuk ni saya akan ulang balik minggu depan. Dan saya akan lebih fokus kepada apa? Kana. Kuntu, aku telah menjadi turaban, tanah. Ini kisah siapa ni? Allah sebut dalam surah An-Naba, ayat yang terakhir. Orang kafir nanti di akhirat kelak dia akan kata, yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani, alangkah baiknya aku kuntu, aku telah menjadi turaban, tanah. Kenapa orang kafir nak dia jadi tanah? Tak kena azab. Tapi kenapa tanah? Oh, asal tanah. Kenapa tak minta jadi angin ke? Jadi api ke? Jadi benda lain lah. Oh, sebab asalnya tanah ya? Wallahualam. Okey. Di akhirat kelak yang kena hisap nanti siapa? Manusia jin. Selain daripada tu? Binatang kena hisap tak? Tak. Tak eh? Kambing? Tak ada eh? Kena sebenarnya, tapi dibuat hisap dia kisas. Hukum kisas sahaja. Kisas ni tahu ke apa dia? Kisas ni maknanya buat balas seperti mana yang dibuat. Kalau orang tu tumbuk gigi patah satu, kawan ni tumbuk balik orang tu bagi gigi patah satu. Itu kisas. Jadi kalau kambing di dunia dulu, yang tanduk diberi tanduk, yang tak ada kambing yang ada tanduk menanduk kawan dia, maka nanti di akhirat akan dibuat hukum kisas. Lepas tu jadi tanah. Mungkin daripada situlah mereka mendapat idea, ya Allah, alangkah baiknya aku jadi tanah. Macam binatang tu lah, jadi tanah, habislah ceritanya. Wallahu a'lam. Bilang kalau tidak, banyak lagi benda lain nak jadi. Baik jadi apa? Jadi benda lain lah. Jadilah apa-apa selain daripada tanah. Okey. Baik. Kesimpulannya, bila jumpa inna, kena cari apa? Isim inna, khabar inna. Bila jumpa kana, cari isim kana, khabar kana. Kalau inna, atas, depan. Kalau kana, depan, atas. Okey. Dan maklumat seterusnya ni saya tulis je lah. Okey. Kana ni fi'il. Kana ni fi'il madhi. Mana isim kana? Saya terus bagi tahu. Isim kana. Mana dia? Isim kana huwa. Okey. Nanti penerangan dia ataupun nak detail lagi nanti saya akan ulas lah next week. Tawaba ini adalah khabar kana berapa? Apa? Atas eh. Jadi tawaba ini adalah khabar kana. Khabar inna mana? Daripada kana, tawaba itu akan jadi khabar kepada inna. Maknanya ayat ini dua lapis eh. Ini ayat kecil. Sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat. Itu ayat dia. Okey. Cuma walaupun kana ini semula, mana khabar dia?
cerita tentang dia iaitu Allah tu apa adalah Maha menerima taubat semua sekali ni. Eh, semua sekali ni akan jadi khabar cerita kepada Inna. Okey, cuma walaupun asal kana ini memberi makna dahulu dan sebagainya, tapi kalau digunakan untuk Allah, kanallahu. Ada kan wa kanallahu aliman hakima. Apa maknanya? Wa kanallahu aliman hakima. Aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Jadi macam mana nak terjemah ayat tu? Dan tak ada sesungguhnya sebab tak ada inah, ada kanahnya. Wa kana Allah dan adalah Allah aliman hakima, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ke Allah telah menjadi dahulu. Jadi kalau ada keterlibatan dengan perkataan Allah, maka ulama kata penggunaan kanah kalau melibatkan Allah, dia dah tak mengikut makna asal. Dia dah keluar daripada maksud asal. Dia tak ikut kaedah dah. Janganlah terjemah dahulu Allah maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui dahulu, kini dan selama-lamanya. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Okey? Baik. Jadi kat sini janganlah kita merujukkan maksudnya di sini kerana sesungguhnya dia dahulu maha menerima taubat. Tidak eh. Jadi dalam konteks ayat ini sebab dia merujuk kepada siapa? Kepada Allah kan. Okey, jadi dia tidak mengikut makna asal. Kita dalam bahasa Melayu kan kita ada makna asal dan kita ada apa dalam bahasa Melayu panggil apa eh? Metafora. Hiperbola. Saya pun tak pastilah apa grammar dia kalau dalam bahasa Melayu. Kita nak buat perbandingan kan. Contohnya kalau saya oi panah hati betul lah contoh eh. Panah hati tu maknanya hati dia tengah menggelegak ke apa? Bila pegang panas macam tu. Apa maksudnya? Apa maksud panah hati? Marah kan? Jadi itu adalah salah satu bentuk penggunaan makna di luar konteks makna asal, walaupun panas tu kalau pegang panas lah. Tapi bila sebut panah hati, hati tu panas ke tak? Secara fizikalnya. Tak eh? Okey. Kalau orang tu kata kalau dia marah sangat, jangan ni nanti meletup nanti. Betul-betul meletup ke? Tak eh? Okey. Dan kalau dah meletup tu habislah, terbang macam-macam. Baik, itu bukan meletup eh. Baik. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Arab pun ada perkataan yang dia mengikut makna asal, ada yang dia tak ikut makna asal, dah terkeluar daripada kaedah asal eh. Okey, jadi dalam penggunaan kana, walaupun kana ini menunjukkan makna pas telah berlaku, tetapi di dalam ayat yang membincangkan, ayat yang ada kaitan dengan Allah, maka tidak boleh menggunakan kana di situ dengan makna dahulu dan sebagainya yang tidak sesuai. Okey, jadi di sini saya gunakan terjemahan adalah. Okey, sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada dalam Quran wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu samian basira. Ada dalam Al-Quran Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar, maha bijaksana. Allah maha mendengar, maha melihat. Ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi bila ada, maksud saya tadi ialah bila ada kana digunakan untuk perkataan Allah, jangan kita membayangkan makna ini telah-telah ni tak boleh, dahulu. Jadi seolah-olahnya menunjukkan bahawa Allah itu dulu je tahu, sekarang tak tahu. Okey, jadi kita tak boleh terjemah ikut terjemah yang bawah. Kita kena ambil terjemahnya atas. Adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, dia ni melekat dengan ni, kawan ni. Dia melekat dengan dia. Dia ni yang akan jadi isim inna, bukan inna ni. Yang akan jadi isim inna mana? Hu ni, bukan na inna tu. Okey. Saya dah buat rujukannya dekat dalam buku tuan-tuan dalam di atas ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang ada bawa buku baru kuning boleh buat nota tambahan. Kalau dekat tajuk kana ni
Tajuk Inna buat, kalau nak buat rujukan buku lama, buku Ustaz 194 dekat buku baru tu, dekat buku kuning. Kalau siapa yang rajin, Allah beri taufik dan hidayah untuk mengulang kaji di rumah ataupun diberi kesempatan keluasan masa. Okey, yalah saya faham. Tak kisah pun kalau tak mengulang kaji, tak ada masalah Bukan saya nak marah pun. Cuma kalau ada kesempatan nak mengulang kaji kalau ada anak tanya ke, baru tanya, ibu belajar bahasa Arab, tadi saya baru belajar tajuk kana kat sekolah. Jadi kita boleh nak cerita. Jadi kalau kita nak lebih mudah, lebih senang, rujukan contoh yang lebih jelas, kita boleh tengok dalam buku kuning, buku lama. Lebih jelas senang. Dia ada tulis macam ni, sebelahnya ada yang ni. Tulis yang ni, lepas tu sebelahnya ada yang ni. Okey, jadi dekat buku kuning ni, tuan-tuan dan puan buka muka surat 125, buat rujukan yang ni, atas ni. 125. Buat rujukannya di atas, rujuk buku lama ataupun buku merah. Muka surat berapa? 194. Ini untuk tajuk Inna. Okey, rujuk buku lama, buku merah. Muka surat 194. Untuk tajuk Inna. Untuk tajuk Kana, muka surat 121. Tajuk Kana, muka surat 121. Buku baru Buka 121. Rujuk, buat nota tambahan. Rujuk muka surat, buku lama. Muka surat 201. Rujuk buku lama ataupun buku merah rujuk buku lama ataupun buku merah, muka surat 201. Boleh? Okey, vice versa lah. Dekat dalam buku merah tu tulis pula yang ni. Siapa yang ada buku merah, tulis pula yang ni supaya senang nanti nak menulis. Bukan nak menulis, nak mengulang kaji. Okey. Siapa yang ada buku merah, tulislah pula. Buka muka surat 194. Okey, rujuk buku kuning muka surat 125. Rujuk buku kuning muka surat 121. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan? Nampak macam dah melimpah ya. Ya? Hari ni. Baik. Sebenarnya tajuk yang saya ajar hari ni ni, ini tajuk yang ni dengan yang ni ni kita dah pernah belajar ke belum sebelum ni? Jadi hari ni kita hanya mengulang kaji saja. Kebetulan kita jumpa dua-dua, jadi saya ceritalah. Okey. Jadi supaya, kenapa kita perlu tahu ni? Kenapa kita tahu, kena tahu isim kana, khabar kana, isim inna dengan khabar inna bari depan. Saya cuba tuan-tuan dan puan tengok contoh yang pertama dalam muka surat 125. Apa pentingnya saya ajar ni? Kepentingan saya ajar ni, apa kepentingannya? Ialah supaya tuan-tuan dan puan memahami Arab dengan cara Arab, bukan faham dengan tengok terjemahan. Baik, tengok contoh yang pertama 125 untuk inna. Inna, contoh ayat Al-Qurannya ialah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, ala tu atas, kulli setiap, segala, syai'in sesuatu, qadir, maha berkuasa. Nak cerita apa sebenarnya ayat ni? Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Apa kita nak cerita? Nak cerita apa sebenarnya ayat ni? Mana cerita dia? Khabar dia mana? Jadi sebab tu kita kena tahu baris supaya kita tahu mana isim dia. Mana isim inna ni hakikatnya dia adalah subjek. Okey, khabar inna hakikatnya dia adalah predikat, cerita. Kalau kita tengok susunan ayat, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Kalau kita terjemah macam ni, kita tak berapa nak faham. Okey, mana khabar inna? Mana isim inna? Mana isim inna? Isim inna berada atas, mana dia? Perkataan Allah. Mana khabar inna? Qadirun. Berapa kalimah selepas isim inna?
diselangi dengan beberapa kalimah. Jadi kalau kita tak tahu kaedah bahasa Arab, jadi kita pun tak tahu yang mana satu cerita. Okey, kalau tengok terjemahan, memanglah kita boleh faham sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tapi kalau kita tengok terjemahan Al-Quran, kita tak tahu Maha berkuasa tu kat mana, setiap sesuatu tu kat mana. Hari ini kita ajar, saya ajar dengan kita kenal setiap kalimah, apa maksud dia? Inna sesungguhnya. Allah tu Allah lah, eh. Ala atas, atas kulli setiap syai'in sesuatu. Qadirun Maha berkuasa. Kalau terjemah direct, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu Maha berkuasa. Ada faham? Boleh faham? Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu Maha berkuasa. Boleh faham? Boleh lah, tapi susah sikit nak faham kan? Ataupun lambat sikit nak faham. Jadi terjemahan, kalau orang yang belajar, dia nak faham Al-Quran, dia tengok terjemahan, dia tak akan sama dengan dia tahu satu persatu kalimah. Cuma kita nak tahu satu persatu kalimah, kita kena tahu, kena alert dekat baris ni. Itulah tujuan dia, kena tahu mana subjek, mana predikat, supaya tak salah faham. Okey. Antara kesalahfahaman yang berlaku, saya bagi satu contoh. Ini dah bahasa Melayu, tak ada bahasa Arab pun. Saya ambil masa sikit lagi. Okey, beribadatlah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati esok. Bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu akan hidup 1,000 tahun ataupun selama-lamanya. Apa maksud yang tuan-tuan orang faham daripada ayat ini? Ungkapan ini. Buat amalan tu buat macam mana? Sungguh-sungguh, eh? Kalau untuk dunia, sungguh-sungguh juga. Ramai yang silap faham macam tu. Buat amal seolah-olah kamu akan mati esok, maksudnya ialah boleh tangguh ke? Kalau nak ngaji, ngaji sekarang. Nak zikir-zikir sekarang. Jangan tangguh. Itu maksud dia. Tapi bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup 1,000 tahun. Maksudnya kalau tak boleh buat hari ni, besok boleh buat, lusa boleh buat, minggu depan boleh buat. Tapi kita ingat, oh seolah-olah sehidup 1,000 tahun, kena cari dunia, harta, macam 1,000 tahun punya harta lah kita boleh hidup. Kan? Nah, itu salah satu contoh salah faham. Okey, salah faham dalam menafsirkan maksud. Kalau idak dia tak samalah dengan yang pertama. Maknanya yang pertama, maksud dalam ungkapan yang pertama tak boleh tangguh. Dalam ungkapan yang kedua, maksudnya benda itu boleh ditangguhkan, tak boleh buat hari ini, besok boleh buat. Itu maksud sebenar. Tapi yang berlaku, semua buat modal ni, dalam berniaga dan sebagainya, bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah hidup 1,000 tahun. Kumpullah banyak-banyak untuk dunia. Itu bukan maksud dia. Maksud dia ialah untuk hal dunia boleh tangguh, untuk hal akhirat tak boleh tangguh. Jadi kesilapfahaman itu kalau ikut kaedah bahasa Arab, dia akan salah faham kalau dia silap ni lah, dia tahu baris dan sebagainya. Itu adalah kalau kita ambil daripada bahasa Arab. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Aha. Ah, yang tu biar-biar dulu, jangan fikir lagi. Yang dalam kurungan tu biarkan dulu. Okey. Baik. Nanti insya-Allah saya akan fokus lebih sikit dekat Kana ni lah, sebab Kana ni banyak jumpa dalam Al-Quran. Next week saya akan fokus lebih dekat Kana. Okey. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم